Unik, Eddie telah menginspirasi jutaan pemain gitar di seluruh dunia. Eddie Van Halen lahir pada 26 Januari 1955 di Amsterdam, Belanda. Dia tumbuh dalam keluarga musisi dan sejak usia muda, Eddie telah menunjukkan bakat luar biasa dalam bermain gitar. Dia terinspirasi oleh musisi-musisi rock seperti Eric Clapton, Jimmy Page, dan Jimi Hendrix. Pada tahun 1972, bersama saudara lelakinya Alex Van Halen, Eddie mendirikan band yang bernama Van Halen. Mereka kemudian merekrut vokalis David Lee Roth dan bassist Michael Anthony untuk melengkapi formasi band ini. Pada tahun 1978, Van Halen merilis album debut yang menyertainya dengan sukses besar. Album ini segera mendapat perhatian dunia musik dengan suara gitar inovatif milik Eddie dan gaya permainnya yang energik. Suksesan album-album seperti 1984 dan 5150, Van Halen menjadi salah satu band rock paling populer di dunia. Gitar Eddie menjadi tanda khas band ini dan dia diakui sebagai salah satu gitaris terbaik di dunia. Pada tahun 1982, Eddie Van Halen memiliki kesempatan langka untuk berkolaborasi dengan King of Pop, Michael Jackson. Dia berkontribusi dalam lagu Beat It dari album Thriller yang ikonik. Solo gitar Eddie di lagu Beat It merupakan salah satu momen paling ikonik dalam sejarah musik. Kontribusinya membawa dimensi baru ke lagu tersebut dan membuatnya menjadi salah satu hits terbesar dalam karir Michael Jackson. Meskipun Eddie Van Halen telah meninggal pada Oktober 2020, warisannya tetap hidup dalam musik dan inspirasi yang ia berikan kepada banyak pemain gitar. Itulah sedikit tentang perjalanan sejarah Eddie Van Halen, seorang legenda gitar yang mengubah dunia musik dengan inovasinya. Semangat dan kreativitasnya akan terus menginspirasi generasi pemain gitar di masa depan. Terima kasih telah menonton video di Nyambi Gitaran ini ya. Semoga Anda menikmati perjalanan sejarah dari seorang gitaris luar biasa ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya ya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Salam, matur suwun.